Pasca Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, saling sindir partai politik yang berbeda koalisi di Pilpres kembali mencuat. Isu adanya menteri yang tidak nyaman dengan Jokowi kembali jadi perbincangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menantang jika ada menteri yang tidak nyaman dengan kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo, dipersilahkan mundur. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Uh, yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa ya. mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga masih Gibran maju sebagai Wapres, ya kan? Nah, menurut saya, menurut saya teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja, ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya, yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menjawab tantangan dari Womenaker Trans, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima bilang, Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet sebaiknya fokus pada tupoksi masing-masing lembaga. Arya minta, Womenaker seharusnya mengurusi masalah ketenaga kerjaan yang hingga kini belum usai. Arya Bima menegaskan, Menteri dari PDIP tak terlibat banyak di kampanye, sehingga akan terus membantu Jokowi sampai akhir masa jabatan mandat rakyat kepada PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi ini sampai November 2024. Tugas tanggung jawabnya sampai November 2024. Kalau saya lihat tidak cukup banyak menteri-menteri PDI yang mendapatkan penugasan untuk terlibat dalam tim kampanye pemenangan. Oh ya menaker kerja aja nggak usah ngurusi menteri yang lain. Ya. Itu poksinya sendiri. Antar Menteri Kerja yang baik sesuai dengan tugas kewenangannya dan tanggung jawabnya. Kecuali kalau menaker itu ikut-ikut politik menaker. Ya. Ya, masalah perburuan sekarang masih banyak yang belum beres. Sementara itu pengamat politik dari lingkar Madani Rai Rangkuti menilai isu ketidaknyamanan Menteri yang disuarakan PDIP merupakan gambaran dari lunturnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi nah ini nggak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral ini urusan politik sudah hmm. meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada uh, kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden nah kenapa kenapa uh, ketidakpercayaan itu muncul gitu ya yang dibahasakan oleh PDI dan siapa ya, dan lainnya dengan rasa tidak nyaman ya karena mungkin mereka melihat bahwa presiden sekarang sedang tidak lagi menyelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu beliau lebih disebutkan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini sore ini mahfud md bertemu presiden jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kendati diperbolehkan cuti selama kampanye mahfud menegaskan dirinya mundur untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik tim liputan kompas tv Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisi sekarang sebagai Menteri Polhukam di Kabinet Jokowi muncul pertanyaan apakah kepercayaan jajaran Kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman. Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini perwakilan dari tim SES Ganjar Mahfud Islah Bahrawi, kemudian Sekjen Projo Handoko dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Huria Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih terima sudah terima. hadir bersama kami dalam diskusi terima. kali ini, uh, Mas Islah. Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof. Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof. Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya, oh, nggak enggak elo lah pakai kata gusar. Jadi kebetulan Jadi saya memang. Hmm. Saya, saya kebetulan memang uh, yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan uh, Ibu Mega dan beberapa uh, ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik uh, Senin petang sehingga Selasa saya sempat dipanggil untuk berdiskusi uh, tentang uh, proses mundurnya Pak Mahfud dari kabinet sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur ini persoalan etik selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai Menteri dan sekaligus Cawapres, Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik, etik dan etik gitu. Nah ini ini memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Hmm. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik. Pak Mahfud masih berusaha bertahan, dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur. Waktu itu dari beberapa orang, terutama dari beberapa TPN, ketika itu bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh, supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa Tapi kemudian Pak saya Mahfud, bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi, berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi. Kondisinya gimana? Ya, Pak Mahfud tetap mundur tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud, Pak Mahfud, kenapa harus ketemu Presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini, mas Islah, Pak Jokowi itu orang Jawa, saya orang Madura. Nah, ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya. Jabatan itu ada di orang lain, tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita. Saya tidak mau, saya harus datang tampak muka, pulang tampak punggung, nggak boleh. Saya harus ketemu. Ini soal moral dan etik juga. Nah ini ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar. Kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa eh, apa namanya Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon, bahkan. Menurut Pak Mahfud, dia, dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal, dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan eh, pelibatan presiden dalam kampanye hmm. ini. Memang, menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap, "Oh, saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena, toh, Jokowi." hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja, hmm. sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu, di mana pemilu ini salah satu stakeholdernya adalah Pak Mahfud. Hmm. Nah ini mungkin ada beberapa kecewaan yang kekecewaan okay. yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh yeah. kepada kabinet untuk bertindak netral gitu. Oke, okay. uh, merespon rencana mundur ini kita karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini mas handoko gimana merespon ini? Ya yeah. yeah, saya melihat ini kan ya mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan uh, bentuk ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi segala macam itu tadi. Hmm. Uh, <tuh> Jadi terkonfirmasi oleh Mas Isla bahwa bukan itu problemnya memang. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan dengan situasi dengan Pak Jokowinya, tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa uh, kabinet itu kemudian tidak percaya kepada Presiden. Bukan itu pokok pokok poinnya. Jadi memang Uh, itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing, misalnya apakah kemudian masih, secara aturan semua diperbolehkan, apakah tetap berada di kabinet atau kemudian, misalnya kami di Projo misalnya ya, uh, kami memilih misalnya karena menteri komunikasi itu ketua umum kami itu juga menjadi bagian yang uh, tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya, misalnya. Uh, memilih, oke, okay, ketua umum kami Budi Aristiadi tidak berada di tim kampanye nasional, cukup hmm. saya, kemudian kendara umum Projo yang berada di TKN. itu kan pilihan-pilihan. Hmm. Jadi uh, saya menampik bahwa uh, mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa ke sana kemari seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya apa namanya legitimasi dari presiden segala macam tapi lebih memandang ini memang menjadi hak masing-masing silahkan itu boleh mau, mau tetap berada sebagai menteri uh, ataupun kemudian uh, mengundurkan diri mungkin pada situasi pak mahfud itu yang lebih lebih terasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon. Seperti karena itu karena, karena isu ini bisa jadi berkembang, Ma, uh, Mas Handoko. Karena setelah Pak Mahfud mundur, Ibu Jaliswari Pramoda Wardani juga menyatakan mundur begitu di KSP. Uh, akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan pub uh, ke internal kabinet kepada Agak Presiden berbeda. Joko Widodo. Jadi gimana menurut Agak anda, Mas Handoko? Agak berbeda Sandoko? sebetulnya. Agak berbeda. Mestinya kalau Mbak Dani memang mundur ya. Hmm. Uh, justru mungkin sejak dari awal, sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain Juri ya kan Pak Juri Ardiantoro sama Mbak Dani itu posisinya sama-sama deputi di kantor Staf Presiden hmm. dan uh, Juri Ardiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional dan Mas Juri dari sebegitu ditetapkan sebagai wakil ketua dia memilih jalan yang lebih lebih tegas lebih clear gitu beliau mundur dari jabatan okay. deputi 4 kantor staf presiden kemarin Mbak Dani uh, deputi kantor yeah. deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan okay. mundurnya. Oke okay. hal yang berbeda tapi menurut Mbak Huria sendiri ya, dengan mundurnya uh, Pak Mahfud ini dari posisi Menko Polhukam apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar? Menurut Anda gimana Mbak Huria? Kalau kita lihat statistiknya, saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden. Minimal, kalau kita lihat berdasarkan hasil survei, tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca, ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan di antara orang-orang yang ada di dalamnya, bukan hanya para menterinya saja, tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya, saya kira punya. Konflik kepentingan yang sangat besar, yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu, ya. Yang kedua, publik juga membaca bahwa. Kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul di antara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin uh, jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Saya kira demikian Mas Tifal. Oke, okay. uh, sebelum menyatakan mundur, uh, Mas Islah de dari kabinet uh, Presiden Joko Widodo, apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet? Karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi, apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet eh, Indonesia Maju? Tapi jawabannya nanti, ya, kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Saudara, tetap bersama kami. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan Islah Bahrawi dari tim Ses Ganjar Mahfud, kemudian Handoko dari Sekjen Projo, dan juga Huriah, akademisi dari Universitas Indonesia. Uh, Mas Islah, um, sebelum menyatakan mundur, sebelum menuliskan surat untuk pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, adakah cerita yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tentang kondisi internal suasana kebatinan yang terasa begitu di internal uh, KIM saat ini? Pak Mahfud tidak pernah menceritakan tentang situasi internal ya. Pak Mahfud ini sangat kalau Pak Mahfud sangat bisa membedakan antara mana yang konfidensial dan mana yang tidak konfidensial. Tapi memang Pak Mahfud ketika pertemuan hari Selasa dengan kami itu termasuk saya di situ mengatakan masihlah besok saya harus membuat surat pemberhentian terhadap Staf Sus karena Staf Sus ini adalah uh, Menteri okay. yang menetapkan. mohon maaf saya itu harus potong ya, sekarang kita. karena ada kondisi terbaru dari Istana Kepresidenan tampaknya okay. akan ada keterangan resmi yang akan disampaikan terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD ini. Hmm, um, uh, Dan saya sudah menyampaikan surat, mengenai isi suratnya saya dan silakan untuk dibacakan, kemudian baru saja saya terima oleh bapak presiden, bapak jokowi widodo yang ditemani oleh bapak inses dan bapak profesor basit saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya: saya eh, mengajukan permohonan untuk berhenti, eh, dan isi surat itu singkat, hanya berisi tiga hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu sehingga eh, saya secara eh, resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan eh, minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga eh, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang eh, saya laksanakan dengan baik Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum bergembira, bercerita masa lalu, ketika-ketika gitu, kita mulai bekerja bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, kalau tidak salah lalu Pak Wiranto tiga, tiga, tahun setengah gitu, lewat dua bulan. Saya empat tahun, saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak gurunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita dan kita tidak mungkin Sempurna tidak bisa mungkin tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh itu saja ya tidak ada tidak ada pertanyaan terima kasih apa kenapa lah ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, iya itu terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dan dengan baik tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud katanya, he? Oh, enggak, enggak. Itu kan itu kan pesannya udah sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada. Enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. ndak ada. Enggak, enggak saya enggak, enggak saya tidak kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Ketika Kalau saya, saya oh, tahu. Biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, saya etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya yang lain-lain itu saya tidak ikut urusan menteri lain. Hmm? Iya. Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak, enggak dibicara begitu. Enggak, karena sudahnya tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden, satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 11 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. selama satu setengah tahun kami mengejar itu. Dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut itu. Lalu yang kedua penyelesaian pelanggaran HAM berat. Saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan impres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan Ke, Dewan Ham PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya 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 anu dulu saya tahan dulu pada waktu itu dan saya sudah lapor presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus eh, ada aturan peralihan yang seperti itu tapi apapun nanti terserah pada eh, pemerintah itu aja tadi iya sampai ada kepres enggak kan sampai ada kepres dong kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu <laughs> Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh penuh persaudaraan gitu, ndak ada ketegangan apapun gitu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak keluar, tapi masih solid gitu. Iya, tentulah. Itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya. Cukup, makasih. Cukup, 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 makasih. Mahfud MD sudah menyatakan secara resmi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam durasi pertemuan selama lebih kurang 10 menit, uh, menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan dia menyampaikan bahwa uh, ia akan secara resmi lepas dari jabatan sampai keputusan Presiden atau Kopres ini diterbitkan oleh uh, pihak istana. Kami masih lanjutkan perbincangan bersama dengan tiga narasumber kami yang masih bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Uh, ini sudah ada pernyataan resmi, sudah ada pertemuan nih, Mas Islah. Uh, menanggapi ini semua, gimana tuh? Tampaknya audionya masih ditutup, Mas uh, Islah. Oke, okay, silakan. Uh, memang uh, pembicaraan kami kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya, seperti BLBI, seperti BLBI hmm. BLB, human trafficking, uh, pencucian uang, termasuk juga mafia tanah. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU. Pak Mahfud dipanggil oleh presiden ketika itu, dan kebetulan uh, saya juga uh, bukan ikut dipanggil, juga tidak. Cuma saya, ketika itu, menunggu Pak Mahfud di luar, dan Pak Mahfud mengatakan, Pak Jokowi sempat bertanya, "Pak Mahfud akan berhenti atau tidak?" Kata Pak Mahfud, "Saya akan terus." melanjutkan pekerjaan saya ini pak Baik. sampai nanti uh, Pak Prabowo mundur saya baru akan mundur. Nah tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda. Nah ini ini yang mungkin uh, jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud. Uh, ini masih akan ada banyak PR nih Mas Handoko, Anda meresponnya gimana? Singkat saja. Tampaknya audionya masih ditutup. Oke. Okay. Oke, okay. um, singkat saja, mas. Silakan. Itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidaksolidan kabinet, apa yang digambarkan dengan sebuah perseteruan atau pertarungan yang mungkin dalam dalam bayangan banyak orang itu uh, bermacam-macam itu terbantahkan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang uh, dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja ini situasi yang sungguh sangat untuk kita syukuri bahwa kita punya teladan-teladan dalam okay. dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi dan di sisi lain kita juga harus ber, berperilaku dalam uh, sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu. Oke, okay. uh, tadi okay. sempat dinyatakan juga oleh. Uh, Pak Mahfud, Mbak Huriyah, bahwa uh, Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur. Tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur. Ini dinamika apa yang anda baca begitu? Saya kira uh, apa namanya ini pilihan yang juga muncul gitu ya karena kan pada uh, kampanye terakhir terutama gitu ya pada saat debat lalu misalnya uh, ada kerikuhan tersendiri bagi paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan. Tetapi saya eh, ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi. Menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya. Hmm. Jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral, jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik Hmm. perdebatannya selalu etika itu di eh, apa namanya di diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan. Nah, ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang Diatur di dalam undang-undang atau peraturan, gitu ya. Jadi, hmm. bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi yeah. kita, gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini. Akhirnya, gitu, ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena hmm. memang ada persoalan etika yang tidak baik yang di yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan oleh menteri-menteri yang juga tidak Uh, mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka uh, bertarung di dalam pemilu 2024. Ditambah lagi kalau saya bisa mengutip uh, pemberitaan di harian Kompas untuk terbitan hari ini Mas Islah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu uh, kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain. Ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini? Menurut Anda Mas Islah? Ya. Ya menurut saya nggak ada lah. Kalau ini dianggap sebagai uh, sebagai cara untuk memperoleh uh, empati elektoral seharusnya dari dulu malahan. Justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud selalu di, harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai cawapres dan kapan dia sebagai menko, sehingga ketika posisi sebagai menko, Pak Mahfud tidak bisa berkampanye. Itulah Pak Mahfud, gitu. Bahkan kalau di kampanye, misalnya pilihlah saya, tapi ketika dia sebagai menko, mari kita tetapkan pemilu ini, eh, kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil. Silahkan pilih siapa saja, ikuti hati nurani, kan begitu bahasanya. Hmm. Nah, ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud. Artinya, kalau ini untuk kepentingan elektoral, seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu okay. tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya lah saya ini agak repot kenapa tugas saya itu masih banyak soal 349 triliun soal BLBI soal human trafficking soal pencucian uang soal mafia tanah masih ada 238 kasus okay. selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya okay. dia harus berhenti gitu. Mm -hmm. Nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu. Tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lain ya yeah. Pak Mahfud tidak punya pilihan lain. Mm -hmm. Saya harus lebih... ...lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur. Kurang lebih okay. seperti itu. Secara resmi uh, Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri... ...kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih banyak Mas Islah, Mas Sandoko dan Mbak Huria... ...sudah hadir Terima dalam kasih. diskusi kami di Kompas TV kali ini. Dan nah, selalu semuanya sama sore. Terima kasih Mas Tifal, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua.